Kisah cinta antara Hari Jambi dan Lesti Kejora semakin mesra dan dekat saja. Meskipun keduanya belum menyatakan secara terbuka tentang hubungan mereka, namun dari sudut mata keduanya bisa terbaca bahwa mereka, Lesti Kejora dan Hari Putra, sedang dimabuk dengan kata cinta. Semenjak Lesti Kejora kehilangan sosok Rizky The Academy, memang Lesti belum ada tanda-tanda untuk membuka hatinya untuk para pria yang mendekatinya. Namun, setelah ia mengenali Hari Jambi, sang duta Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini, ada yang berbeda dengan dirinya. Selain mengagumi ketampanan dan talenta Hari Jambi, kalimat yang pernah keluar dari mulut Lesti yang mengatakan bahwa jika Hari adalah jodoh saya, Dede tak akan menolaknya, membuat para fans begitu yakin bahwa Hari dan Lesti adalah pasangan yang akan menjalin hubungan serius di tahun 2020 ini. Hari Putra, ya siapa yang tak mengenali pria ini? Kontestan perwakilan dari Provinsi Jambi yang digadang-gadang akan merebut juara Lida tahun ini semakin berani untuk mengatakan bahwa ia menyukai Lesti Kejora. Tak hanya Hari, Lesti juga merasakan hal yang sama dengan Hari Putra. Hanya saja, keduanya tidak berterus terang tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Semenjak Hari menjadi peserta dalam kompetisi Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini, banyak yang sudah berubah dengan dirinya, baik dari segi lingkungan, pertemanan serta karir Hari. Semakin Hari semakin bersinar saja. Ketampanan Hari yang tak kalah dari artis top Indonesia membuat dirinya begitu diidolakan oleh kaum hawa saat ini. Tak hanya mereka, Lesti yang merupakan penyanyi top tanah air juga ikut kepicut dengan kegantengan Hari saat ini. Video dan foto-foto yang diunggah dalam Instagram pribadi miliknya jelas memperlihatkan perubahan yang begitu signifikan terhadap dirinya, terutama roman wajahnya. Hari sekarang ini terlihat lebih cerah, putih, bersih dan ideal, membuat banyak wanita ingin bertemu dengan dirinya. Tak ayal jika Lesti Kejora rindu dengan Hari yang sudah lama tak bertemu. Itu saja informasi yang bisa kami sajikan dan kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi melalui SMS ataupun vote melalui aplikasi yang disarankan oleh pihak Indosiar pada top 9 besar nanti. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.